Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan bentar ya. Ini saya lagi ada di dekatnya ini. Itu kalau lihat kalian apa namanya mercusuar atau lampu. Jadi kalau teman-teman ini ada di mana nih Mas? Coba kita review. Jadi ini tempatnya mancing atau jadi kita lagi berada di salah satu tempat biasanya kalau orang-orang bersepeda pasti kesini, salah satu destinasi sih, bisa meluangkan waktu murah meriah yang ada di salah satu kota Bangkalan. Jadi buat teman-teman, saya ada di ujung piring, lebih tepatnya di dekatnya lampu, dan ini dengar-dengarnya adalah tempatnya ini apa namanya, reklamasi. Oh, kayaknya nggak bisa jalan terus. Reklamasi untuk apa nanti saya coba cari di media portal nasional. Ini nanti jadinya seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah kesini atau belum pernah kesini, ini reviewnya. Jadi semoga ini bermanfaat. Nah ini dia, tadi perjalanan sih dari rumah jam 8 lewat 15, perjalanan dari rumah. Terus kemudian kenapa ini bunyi, kemudian jalan pelan-pelan lah. Sekarang sudah jam 9 kurang 5. Oke, kayaknya ganggu nih anunya, agak ini ya. Sebentar. Oke. Oke, lanjut lagi cuy. Nah, kita lanjut. Infonya ini adalah reklamasi. Nah, reklamasi untuk apa? Saya kurang tahu, nanti kita coba lihat di portal nasional. Jadi view-nya seperti ini cuy. Oh, Mas. Nah, bonusnya dari program reklamasi ini adalah nanti saya akan berkolaborasi dengan salah satu konten kreator yang ada di YouTube Bangkalan. Bisa dikatakan dia inspirasi dan juga media belajar buat kita, bagaimana kita nge-YouTube. Nah, ini buat jalan-jalan sore lumayan ini, mantap jiwa. Buat proses pre-wedding kayaknya lumayan ya, buat ide-ide apapun itu. Jadi ini jadi ini bener-bener lihat di tepi pantai. Nah, jadi yang suka bersepeda kayak Oke, jadi seperti ini cuy. Jadi kondisinya kalau ini habis berapa banyak ya, di Bukit Jeti ini, kayaknya dari Bukit Jeti berarti ya, banyak cuy. Oke, kita balik sekalian perjalanan ke ini apa namanya, menuju Cak Son. Karena bener Cak Son. Karena hari ini kita review dan kita podcast dia, kita gali informasi terkait sebagai YouTuber pemula, apa sih yang perlu dipersiapkan, dan mungkin bisa berbagi tips saran kepada kita, salah satu konten kreator yang masih kecil atau ingin sekali menjadi salah satu konten kreator. Nah, jalan cuy, mau ke situ kok itu ya. Oke, kita jalan aja cuy, siapa tahu diizinkan dapat video udaranya.